pelaksanaan kegiatan operasi justisi dan penyemprotan massal cairan disinfektan menggunakan mobil DPK digelar di tiga pilar di bawah jembatan layang Pasar Pagi Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Kapolsek Tambora, Kompol Faruk Rozi mengatakan, dari pelaksanaan kegiatan penegakan hukum terkait penerapan protokol kesehatan COVID-19 dan juga penyemprotan massal cairan disinfektan untuk mengedukasi masyarakat agar dapat bekerja sama dan ikut serta memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dengan mematuhi kebijakan pemerintah serta mengikuti tatanan 3M. Serta memberlakukan sistem buka toko ganjil genap di lingkungan pasar pagi guna mencegah dan meminimalisir terjadinya kerumunan warga. Dari Jakarta, Luluwita dan Fitri, Tribrata TV, Salam Tribrata.